Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Win Gokil. Kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana caranya membuat boot table Windows 11 ya. Oke, untuk bahan-bahan yang harus disiapkan, di sini saya menyiapkan sebuah bahan di download ya. Oke. Bahan-bahannya sendiri ada di sini, ada Rufus yang sudah terbiasa menggunakan Rufus, yang biasa menggunakan Windows 7 USB DVD download tools juga bisa ya. Dan tak lupa juga Windows 10 Pro ya, Windows 11 Pro-nya ya. Oke, jika bahan-bahan sudah disiapkan dan flash disk-nya, di sini saya menggunakan flash disk 8 GB kalau nggak salah. Ya, 8 GB. Nanti kalau nggak bisa saya akan gunakan yang 16 GB ya. Tapi sementara ini saya gunakan dulu yang 8 GB ya. Oke, langsung saja kita buka Rufus-nya ya. Oke, kita run as. Oke, ini Rufus-nya ya, dan di sini saya gunakan yang 8 GB. Di sini klik ya. Dan banyak pilihan ya. Kamu pilih yang ini ya, this or ISO image, terus select, kamu cari filenya di sini. Saya download dari Bagas 31 ya. Nanti link downloadnya insya Allah saya taruh di deskripsi di video ini ya. Klik open. Jika sudah, nah yang ini diganti MBR. Ini tetap biarkan ya. Lanjut, ini NTF biarkan. Untuk namanya sendiri saya akan ganti menjadi Windows 11 ya. Oke, Windows 11 sudah. Jika sudah selesai, langsung saja kita enter dulu di sini apa ini. Oke, sudah biarkan. Jika sudah, langsung saja kita klik start. Kita tunggu dulu. Nah, jika muncul ini langsung klik OK ya. Jangan cancel, klik OK dan proses dimulai.
Oke, proses sudah selesai ya. Jika sudah selesai, kita close saja. Ini kita close, lalu kita buka, dan ini sudah yang ini ya, Windows 11. Ini sudah jadi bootable ya, tinggal kita gunakan untuk menginstal ya. Oke, untuk installnya nanti kita sambung di part 2 nya ya, cara install Windows 11. Oke, terima kasih, cukup sekian dulu. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.